لمن دعانا إليه بالإذن وقدنا دانا لبيك يا من دلنا وحدانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد زين الوجود صاحب المقام المحمود ومعدن الكرام والجود وعلى آله وصحبه وفرج كروب أمته يا بر يا ودود أما بعد سبحانك لا علم ومرضاته وقربه وثوابه الحمد لله segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik hidayah serta inayah dan dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita sehingga kita masih dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga dengan berkat perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang selalu dimuliakan oleh Allah di dunia maupun di akhirah. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa seluruh keluarga kita dan dosa jiran-jiran kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita, hajat seluruh keluarga kita dan hajat jiran-jiran kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keafiatan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala kotoran-kotoran hati dan penyakit-penyakit hati. Semoga Allah menjaga dan menjauhkan kita serta menyelamatkan kita dan keluarga kita dari bala musibah yang akan diturunkan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang tertimpa bala musibah dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan Allah menggantikan harta mereka yang hilang atau yang binasa dengan yang lebih baik daripadanya, dan apabila di antara mereka ada yang meninggal, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan memasukkan mereka ke dalam syurganya, syurga Firdaus bighair hisab. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan kita, kudwah kita, idola kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta para sahabat, kerabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Sebelum kita lanjutkan pengajian kita, ulun ingatkan kembali, mungkin di antara kita ketika masuk ke dalam masjid ini ada yang belum memasang niat i'tikaf. Jadi mari sama-sama kita pasang niat i'tikaf. Sengaja aku beri'tikaf di dalam masjid ini, selama aku di dalamnya sunnah karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Allah masih memberikan taufik kepada kita untuk dapat melaksanakan beribadah, menyembah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya sesuatu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pendekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tadi alhamdulillah melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian kita duduk menuntut ilmu, menanti salat isya berjamaah, yang mana salat maghrib dan salat isya ini adalah kefarduan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu 'alaihi, dan tidaklah hamba-Ku itu mendekatkan dirinya kepada-Ku, kata Allah, bi syai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya,
dengan sesuatu yang paling aku cinta, dengan sesuatu yang paling aku suka, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa sesuatu yang paling dicinta oleh Allah, sesuatu yang paling disuka oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh hamba-Nya? Mimma ftaratuhu alaihi, daripada apa-apa yang aku fardukan atasnya. Ini nikmat yang begitu besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melaksanakan salat maghrib, apalagi berjamaah. Salat maghrib adalah kewajiban yang dipardukan oleh Allah. Maka dengan melaksanakan salat maghrib tersebut, kita hakikatnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang paling dicinta oleh Allah. Kemudian kita duduk menuntut ilmu, duduk di majelis taklim, saling ingat mengingatkan, saling mencari faedah, mengambil faedah. Ini salah satu perintah juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menuntut ilmu. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qul rabbi zidni ilma. Allah memerintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta supaya apa? Zidni ilma, supaya ditambah akan ilmu. Allah tidak memerintahkan kepada Rasulullah supaya bertambah dalam jabatannya. Allah tidak memerintahkan kepada Rasulullah supaya bertambah dalam ibadahnya. Allah tidak memerintahkan kepada Rasulullah supaya bertambah dalam kedudukannya. Tetapi Allah perintahkan kepada Rasulullah, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah oleh Muhammad, zidni ilma, tambahkan kepadaku ya Allah akan ilmu. Karena seseorang kalau dia beribadah tanpa ilmu, maka tidak ada gunanya ibadah tersebut. Sayyidina Al-Imam Ibn Ruslan menyebutkan di dalam kitab Zubat beliau, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang tidak memiliki ilmu dia beramal, a'maluhu mardudatun, maka amal ibadahnya tersebut mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita menuntut ilmu. Bahkan ilmu ini tatkala Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, yang kita kenal sebagai raja Nabi Allah Sulaiman, yang mana kerajaannya tidak ada menyaingi kerajaan Nabi Allah Sulaiman di zamannya. Tatkala Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, beliau ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pilihan antara ilmu atau kerajaan atau harta. Maka Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, beliau memilih ilmu. Maka dengan berkat beliau memilih ilmu, beliau mendapatkan harta dan mendapatkan kerajaan. Seseorang kalau hidup tanpa ilmu, maka ibarat kita berada di tempat yang gelap gulita tanpa ada cahaya. Karena ilmu itu adalah cahaya. Coba kita bayangkan aja, seandainya kita berjalan di padang kadap, pakai mobil di padang yang kadap, gelap gulita, tidak ada cahaya, lampu mobilnya pun mati. Tanpa ada cahaya, kira-kira wani kada kita menjalankan mobil tadi? Kada bakalan wani kita menjalankan mobil. Kenapa? Jalan sedikit aja bisa masuk ke lubang, bisa masuk ke parit, karena gelap tanpa ada cahaya. Tapi kehidupan kita, kalau ada ilmu, maka kehidupan kita tersebut ada cahaya yang mana menunjukkan jalan kita supaya selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau tatkala mengadu kepada guru beliau Imam Waqi', karena suatu sebab yang mana diriwayatkan bahwasanya Imam Syafi'i itu, saking pintarnya Imam Syafi'i, saking kuatnya ingatan beliau, apabila beliau membaca satu halaman, membaca buku sekali baca, membaca kitab itu sekali baca langsung hafal. Ini saking pintarnya Imam Syafi'i, IQ-nya sudah berapa ratus sudah itu, sekali baca langsung hafal. Makanya sidin kalau membaca kitab itu sebelah ditutup, supaya apa? Supaya ketika mata sidin memandang
kada terlihat ke sebelah. Kalau terlihat ke sebelah, hancur hafalannya, tercampur-campur. Nah ini Imam Syafi'i, suatu saat beliau tatkala berjalan di pasar, tanpa sengaja Imam Syafi'i ini melihat, ujar bahasa orang Banjar tuh, landau. Melihat landau bibinian, batis binian, melihat aurat perempuan, ketahui melihat aurat tanpa disengaja itu kada berdosa. Ya kalau tahu kita ini tanpa disengaja. Imam Syafi'i setelah melihat betis binian tadi, sidin menghafal, membaca kitab kada mau hafal-hafal. Bingung sidin, ada apa, ujar sidin, kenapa kada bisa hafal-hafal lagi? Yang semalam setumat aja membaca kitab hafal, sekali baca langsung hafal, ini kada sing hafalan lagi, ada apa? Maka sidin melaporlah kepada guru sidin, Imam Waqi. Syakautu ila waqi'i su'ahibdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Ujar Imam Syafi'i, aku melapor kepada imam, kepada guruku Imam Waqi'. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Apa yang dilaporkan? Su'ahibdi, jeleknya hafalanku. Ada apa wahai Imam Waqi'? Wahai guru, ada apa? Kenapa sekarang hafalanku tidak sekuat semalam? Maka ujar sidin, ujar Imam Waqi', fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau mengisyaratkan kepadaku untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Padahal sidin memandang kepada, melihat aurat perempuan tersebut tanpa sengaja. Kira-kira amunnya sengaja kayak apa? Kayak kita di zaman kita sekarang, waliyadzubillah. Kadang sengaja melihat lewat handphone, kadang sengaja beristilah duduk di pinggir jalan. Kenapa? Mitihi binian yang lalu lalang. Begitu kita keluar rumah, aurat-aurat perempuan berhamburan di mana-mana. Baik itu rambutnya terbuka, baik itu tangannya, pahanya, jangankan betis lagi, paha ditampayakannya. Kemana-mana sekarang aurat. Kita berat kita zaman kita sekarang ini. Kemana aja kita dalam rumah pun buka handphone, aurat. Makanya ada Al-Habib Quraisy, waktu ulun duduk lawan sidin, waktu itu ada ijtima dengan sidin, kumpul, ujar sidin, aku minta maaf lah, ujar sidin, kalau nyabuhan ikam ada menghubungi aku kada mangkat. Kenapa? Ujar sidin, aku kada tahu di mana HP, di mana aku duduk. Kenapa? Ujar sidin, aku sekarang kada mementingkan HP lagi. Karena HP ini bahaya. Bahayanya apa? Begitu membuka internet, ujar sidin, itu gambar-gambar yang membuka aurat masuk ke dalam HP. Anak kada mau melihat itu, maka anak kada beisi internet. Paling pakai wifi. Itu pun ketika pas kosong aja. Jarang mengikut HP. Jadi minta maaf, ujar sidin, kalau buhan ikam menghubungi aku kada terbalas atau kada terangkat. Karena wayhini aja, ujar sidin, waktu aku duduk itu, ujar sidin, wayhini aja HP aku kada tahu di mana mandak, apakah tertinggal di mobil atau tertinggal di hotel. Itu ini mereka orang-orang yang menjaga. Tapi kalau nya kita mungkin malah beristilah bicari aurat tadi. Bicari, kadang membuka situs-situsnya, bahkan wayhini di Facebook, di media sosial, di mana-mana gampang benar becari yang namanya aurat terbuka, gambar-gambar atau video-video yang menambah syahwat kita, menambah dosa-dosa kita. Ini Imam Syafi'i, beliau tatkala terlihat saja sudah jelek hafalan sidin. Jadi wajar di zaman kita ini kalaunya hendak menghafal tuh kada sing hafalan. Kenapa? Maksiat di mana-mana. Maksiat kita gawi terus. Waliyadzubillah. Lalu Imam Syafi'i tadi melapor kepada Imam Waqi', diberikan petunjuk supaya meninggalkan daripada maksiat. Kenapa? Karena li'annal ilma nurun wa nurullah la yu'ti lil 'asi.
Karena ujar Imam Waqi', karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Ini kalau kita berpender masalah maksiat, pasti setiap di antara kita pasti pernah melakukan yang namanya dosa, pasti pernah melakukan maksiat. Bagaimanapun solehnya kita, pasti pernah melakukan maksiat. Bagaimanapun bagusnya kita, pasti pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap manusia kada luput dari perbuatan dosa. Bahkan kalau kita mau tafakur, hari ini aja berapa banyak dosa yang sudah kita gawi, berapa banyak maksiat yang telah kita lakukan, baik dosa besar, baik dosa kecil, baik dosa yang kita sengaja, baik dosa yang kada kita sengaja, pasti kita ini jatuh ke dalam lembah dosa. Kada ada yang luputnya dari perbuatan dosa. Karena kita ini manusia biasa, bukan maksum, bukan para nabi, bukan para rasul. Yang namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Cuma kesalahan itu apakah harus kita lakukan terus atau bisa kita hindari? Makanya kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dianjurkan oleh para ulama-ulama kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Wa tubu, bertaubatlah kalian, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Allah mengkhitab kepada orang-orang yang beriman. Maka selama orang tersebut, kalau betul-betul dia beriman di dalam hatinya, kalau betul-betul dia termasuk orang yang beriman, dia suka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia suka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia melakukan perbuatan maksiat, dia akan kembali kepada Allah. Dia melakukan lagi perbuatan maksiat, dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sering kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu tanda orang tersebut benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sudah kita ketahui bahwasanya kita kada pernah luput daripada dosa. Keseharian kita pasti melakukan dosa. Cuma dosa yang kita lakukan itu kada mengalahkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah kepada kita lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, rahmat Allah masih diberikan kepada kita. Coba seandainya kita menggawi dosa, lalu nikmat yang diberikan oleh Allah diambil oleh Allah, kira-kira apa? Tapi faktanya kita melakukan dosa, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, tetap nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa bangun, kita masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa berjalan, masih bisa bergerak. Bahkan diberikan nikmat di atas yang demikian, diberikan nikmat finansial, dinaikkan jabatan kita. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kita ini pendosa. Saking rahmatnya Allah kepada kita, bahkan Allah tutupi dosa-dosa kita, Allah tutupi aib-aib kita. Ini saking rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya, kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau umat-umat terdahulu mereka melakukan perbuatan dosa, maka tertulis di muka rumah mereka, Fulan bin Fulan melakukan dosa ini tadi malam, dan kafaratnya dia harus melakukan ini dan ini. Kira-kira amunnya masih berlaku yang demikian lawan kita? Kiapa kita? Supan kita? Kadang kita yang mungkin kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, itu sebenarnya dosa kita lebih banyak daripada orang.
seandainya dosa kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, masihkah orang hendak berparak lawan kita? Masihkah orang ketujuh lawan kita? Kadang kita tertipu dengan syuhrah, dengan kemasyhuran kita. Kita tertipu dengan terkenalnya kita. Kita tertipu dengan pujian-pujian manusia. Tapi seandainya Allah bukakan kedusah seluruh aib-aib kita, Allah bukakan sebagian aib kita, kira-kira orang itu masih mau berparak lawan kita? Kawan pian yang dihiga tahu kelakuan pian nengkini, ujar sekalinya si anu tuh nengkini lah, bahjar indah lagi aku berkawan. Itu hanya satu aib yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aib-aib kita, dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan semenjak kita balik sampai sekarang? Berapa dosa besar yang kita lakukan? Berapa banyak kita berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak kita menyakiti hati orang tua kita? Berapa banyak kita menyakiti hati guru-guru kita? Berapa banyak kita melanggar hak-hak tetangga kita, hak-hak sahabat kita, hak-hak teman-teman kita, hak sesama muslim? Berapa banyak dosa yang telah kita lakukan? Akan tetapi rahmat Allah masih menutupi dengan aib-aib kita. Makanya tatkala kita dibukakan aib, aib seseorang, maka hendaklah kita tutup aib orang tersebut. Jangan kita sebar-sebarkan. Karena disebutkan barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya nanti di hari kiamat. Kita jangankan aib kita dibongkar di kampung kita, dibongkar di keluarga kita, dibongkar lawan kawanan aja kita sudah kada nyaman. Apalagi kena di hari kiamat aib kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gawian kita dari kita balik sampai kita meninggal, berapa banyak dosa yang kita lakukan, kira-kira ditampakkan oleh Allah. Dan ditampakkan bukan cuma kepada keluarga, bukan cuma kepada kenalan-kenalan kita, ditampakkan kepada seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Berataan menonton, menyaksikan gawian kita, kira-kira di mana kita mandak muha kita. Dosa kita yang begitu besar ini, yang begitu banyak ini, seandainya ditampakkan oleh Allah, maka kemana kita maadu, saking supannya. Makanya kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma stur uyubana wa uyuba muallimina anna. Ya Allah, tutuplah aib-aib kami dan aib-aib guru-guru kami daripada kami. Maka hendaklah tatkala ketika kita menyadari bahwasanya kita ini pendosa, kita ini tidak ada yang baik, banyak di antara kita yang melakukan maksiat, banyak di antara kita yang melakukan dosa. Seandainya kita menyadari yang demikian, maka kita pasti merasa di dalam diri kita, aku bukanlah orang yang baik. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, aku cinta kepada orang-orang solehin, walaupun aku bukan termasuk di antara mereka. Ini sederajat Imam Syafi'i. Beliau merasa bahwasanya diri beliau bukan orang soleh, tetapi kita yang lebih banyak dosa daripada taatnya merasa bagus, merasa soleh, merasa aku ini masya Allah, yang lain kada. Yang si anu tu inya bah gitu sifatnya, si anu. Kita malah memandang remeh orang lain. Tapi Imam Syafi'i merasa bahwasanya dirinya adalah orang yang hina, padahal beliau termasuk solehin. Uhibbus solehin walastu minhum. Aku cinta kepada orang soleh, kata Imam Syafi'i, walastu minhum, dan aku bukan di antara mereka. Sekalipun aku bukan di antara mereka, dan aku benci kepada orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun aku termasuk di antara mereka. Ini orang yang sadar kedudukannya, orang yang memahami dirinya, maka dia pasti merasa dirinya adalah orang yang hina.
dia tidak akan merasa dirinya sebagai orang yang memiliki kemuliaan. Dia akan merasa dirinya adalah orang yang hina. Kenapa? Karena bercermin dengan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Tetapi sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun maksiat yang telah kita lakukan, pintu taubat masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita berputus asa. Janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi segala dosa-dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan terima taubat kita. Sebagaimana diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu orang di zaman Bani Israel yang membunuh 99 orang. Ini dosanya, bayangkan pian membunuh 99. Namunnya pian suah membunuh berapa ikung? Seganal-ganalnya dosa yang kita lakukan kada pernah kita membunuh orang. Ini orang ini membunuh 99. Belum lagi dosa-dosa yang lain. Ini dosa membunuh aja 99 jiwa dibunuhnya. Tetapi Allah memberikan hidayah kepadanya. Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tergeretak di dalam hatinya pengen bertobat kepada Allah. Maka dia mencari-cari bagaimana cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ia mendengar bahwasanya di kampung anu ada seorang yang alim. Datanglah inya kepada orang alim tersebut. Inya minta bisyarah, minta kabar gembira, melaporinya bahwasanya ujarinya ulun ini sudah membunuh 99 jiwa. Sudah membunuh 99 jiwa. Apakah kalau ulun bertaubat Allah bakalan menerima taubat ulun? Tapi orang alim ininya cuma menggunakan akalnya. Dipikirakannya ujarinya membunuh 99 orang, kada sedikitan membunuh orang ini. Dalam Al-Qur'an itu kan man qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa aja seakan-akan dosanya itu membunuh seluruh manusia. Ini membunuh 99. Kanal banar dosanya, kada bakalan pangpinanya diampuni ini nah. Lalu ujar orang alim tersebut, kedada yang kawa mengampuni dosa ikam. Dosa ikam ni kanal benar. Kada kawa diampuni ikam ini. Merasa dirinya kada kawa diampuni jua dosanya. Ujarnya pacang masuk neraka jua. Baik sangkakali sudah, amun sudah basah tu baik betajun sangkakali ujarnya. Dicabutnya pedang, dipenggalnya kepala orang alim tadi. Pas genap 100 membunuh orang. Ujarnya pacang kada diterima jua taubatku bapak. Tetapi orang ini masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ingin bertaubat. Masih tergeretak di dalam hatinya bagaimana cara bertaubat. Sehingga inya mendengar di salah satu kampung ada orang yang alim. Datanglah inya ke kampung tersebut, mendatangi orang alim tersebut dan inya melapor bahwasanya ujarnya ulun ini sudah membunuh 100 jiwa. Yang terakhir orang alim, 100 jiwa sudah ulun bunuh. Seandainya ulun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dosa-dosaku ini bakalan diterima oleh Allah, diampuni oleh Allah atau kada? Maka ujar orang alim tadi yang memang faham dengan ilmu agama, yang memang faham dengan kenal dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ujar orang alim disebutkan di dalam hadis, "Wa man yahullu bainaka wa bainallah." Siapa yang dapat menghalangi taubat antara engkau dengan Allah? Enggak ada. Taubat nu bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kau betul-betul ingin taubat.
Kalau kau betul-betul ingin kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, siapa yang mampu menghalangimu pasti bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi, ujar orang alim tadi, tetapi aku sarankan kepada engkau, apabila engkau bertaubat, engkau betul-betul ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ingin menjadi orang yang baik, bertaubat daripada dosa-dosamu, aku sarankan kepada engkau supaya pindah dari kampung engkau kepada kampung yang lain. Kenapa? Kampung engkau itu banyak orang-orang yang maksiat, ahli maksiat di kampung ikam itu. Kalau nya ikam tetap di situ, ikam bakalan tetap menggawi maksiat walaupun diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bi'ah, apa, lingkungan, lingkungan ini mempengaruhi dengan kita. Kalau kita lingkungan kita bagus, maka kita pun otomatis berubah menjadi bagus. Tapi kalau lingkungan kita jelek, kekawanan duduk kita, kekawanan ngumpul kita orang-orang ahli maksiat, maka paling tidak kita menganggap maksiat itu hal yang biasa, walaupun kadang menggawi. Itu paling minimal, ujar kita, ah biasa aja itu, biasa aja. Kenapa? Karena bi'ahnya, lingkungannya, lingkungan kada bagus. Tapi kalau nya duduk di lingkungan yang bagus, berkumpul dengan orang-orang yang bagus, paling tidak inya umpat menjadi orang yang bagus. Lingkungan engkau itu lingkungan ahlu maksiat, maka hendaklah engkau pindah ke kampung fulan. Di kampung sini banyak orang-orang yang taat kepada Allah. Karena orang tersebut betul-betul ingin taubat, maka inya hakun rela pindah dari kampungnya ke kampung orang tersebut. Kira-kira kita mun disuruh pindah, biasanya berat kalau lah aku nyaman sudah jar berdiam di situ, ngalih banar. Biar tuh misal disiapakan orang rumah, bagus rumahnya, lebih bagus daripada rumah kita di kampung. Tapi tetap kita memilih yang di kampung. Kenapa? Aku nyaman sudah hidup di sini. Kada sedikit orang yang asalnya isal inya membarak misal, menyewa barak, kemudian mengambil perumahan. Ini kan mengambil perumahan ini bakal jadi ampuninya. Kada sampai setahun berdiam di perumahan tadi, paling beberapa bulan bebulik pulang ke barak tadi. Ditakuni kenapa pian bebulik pulang, maka sudah mengambil perumahan. Ujar sidin, aku kada nyaman di situ. Kenapa kada nyaman? Kada dapat Tuhan. Sunyi, anu ini itu segala macam. Aku di sini nyaman sudah nah, dihiga-mehiga kenal, lawan anu tahu anu, kekawanan banyak. Tapi orang ini memang betul-betul inya ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, rela inya meninggalkan kampungnya yang inya ganal di situ, yang inya banyak patuhannya di situ, berpindah ke kampung orang-orang soleh tadi. Tetapi qadarullah, di tengah-tengah jalan, belum lagi sampai ke kampung tujuan, habis umurnya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal di tengah jalan. Maka disebutkan di dalam hadis itu, malaikat rahmat datang. Ujar malaikat rahmat, orang ini umpat aku. Kenapa? Karena inya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar malaikat azab, kada, orang ini nyompat aku. Kenapa? Inya belum pernah menggawi amal soleh sedikit pun. Inya hanya bertaubat tapi belum menggawi amal soleh. Dan kehidupannya sebelumnya melakukan maksiat-maksiat, bahkan membunuh sampai 100 orang. Dan kampung tujuan orang soleh tersebut belum sampai lagi. Maka ujar malaikat azab, inya umpat aku, bakalan ku azab sepuas-puasnya. Ujar malaikat rahmat, kada. Sehingga Allah utus salah satu malaikat sebagai hakim antara malaikat azab dengan malaikat rahmat. Ujar malaikat yang diutus, malaikat yang ketiga tadi, kini aja sudah, daripada bohanikam berabut, baka kalahian, baka kancangan, kini aja ambil
jalan tengah. Kenapa jalan tengahnya? Ukur lebih parak mana tanah tempat tujuan lawan kampung asal orang ini. Maka diukurlah oleh malaikat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lipatkan bumi itu sehingga tanah atau kampung yang ditujunya lebih dekat satu kilan. Jaraknya sekilan ya bedanya. Orang itu pas di tengah-tengah, jaraknya bedanya sekilan aja. Satu jengkal lebih dekat kepada kampung yang ditujunya. Nah, maka ujar malaikat yang ketiga yang menjadi hakim tadi, kalau begitu wahai malaikat rahmat bawa. Kenapa? Karena lebih parah kepada kampung yang dituju. Wah, ini ibaratnya orangnya memang bertaubat tapi belum sedikit pun melakukan amal soleh. Berapa banyak dosa yang ia lakukan tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimasukkan ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu menerima taubat seorang hamba. Malam yugargir, syaratnya selama hamba tersebut bertaubat sebelum ruhnya sampai kerongkongan. Kalau ruh masih dikandung badan, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang telah kita lakukan, maka tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubat kita. Bahkan disebutkan di dalam hadis Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha yabsutu yadahu bil lail liyatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita hamba-hambanya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu bil lail, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yabsutu menghamparkan yadahu. Yad ini kalau diterjemahkan tangan, tapi mustahil Allah Subhanahu wa taala bertangan, itu mujasimah namanya. Maka ditakwilkan rahmatnya, Allah menghamparkan rahmatnya bil lail, di malam hari, liyatuba musiun nahar, setiap malam Allah menghamparkan rahmatnya kepada kita, liyatuba musiun nahar, supaya bertaubat, supaya menerima taubat orang-orang yang bermaksiat di siang hari. Kita di siang hari banyak melakukan perbuatan maksiat, bertaubat di malam hari, Allah terima taubat kita. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah menghamparkan rahmatnya di siang hari, liyatuba musiul lail, supaya orang-orang yang bermaksiat di malam hari bertaubat, Allah terima taubatnya. Karena kada di siang hari, kada di malam hari, kita yang namanya manusia pasti melakukan maksiat. Ada yang melakukan maksiat di siang hari, ada yang melakukan maksiat di malam hari. Kalau inya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sampai kata baginda Rasulullah, terbit matahari itu dari sebelah barat. Kalau sudah terbit matahari dari sebelah barat, maka Allah kada bakalan menerima taubat hambanya. Karena terbitnya matahari dari sebelah barat itu adalah tanda-tanda hari kiamat sudah dekat. Tanda terbesar di antara tanda yang besar hari kiamat dekat, yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat. Adapun sekarang kita masih menyaksikan matahari terbit dari sebelah timur, maka ketahuilah bahwasanya Allah masih menerima taubat kita. Sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, rahmat Allah lebih besar daripada dosa kita. Makanya disebutkan dalam riwayat itu, barang siapa yang membaca Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina, 3 kali, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Kenapa? Inya menyebutkan Allahumma inna maghfiratuka awsa'u min dunubina, ya Allah, sesungguhnya ampunan engkau lebih luas daripada dosa kami.
wa rahmatuka, dan rahmat engkau, arja indana min a'malina, lebih kami harapkan daripada amal-amal kami. Maka ia menyadari bahwasanya luasnya rahmat Allah, luasnya ampunan Allah kepadanya. Dengan ia menyadari yang demikian, Allah ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Allah gantikan kesalahan-kesalahan kita menjadi kebaikan-kebaikan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang salihin. Kita semua dijadikan hamba-hamba yang salihin, yang istiqomah, yang selalu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah ala hadhi niyah wa kulli niyatin salihah janibatan li kulli khair dafiatan li kulli syar wa ila hadratin nabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli qutrin tawadzakar rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilatki ya ulama lahadha bil khair wa nakfa kulla syar. ربنا وصلنا كل شؤون وكرى برضا منك العيون واقضينا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أن تكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعنا والوفا بكتاب في للناس الشفاء وعلى الأهل الكرام شرفا وعلى أصحاب المصاب القرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan serta menambah keimanan kita bersama. Sebelum menutup pengajian pada malam hari ini, marilah